Alhamdulillah nih Pak, udah ya. Datang. Apa kabar Pak ini Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Baik. Aduh, kopret. Ini ya, udah pada lama. Udah lama nih Pak. Ya lumayan dah. Iya. Gimana Cang? Bah, emang kita pengen bahas nih Pak, ini masalah tetap kita di Kongko Budaya. TPR program 2 nih Pak. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol panjang-panjang nih Pak, saya buka acara dulu ya Pak. Ayo. Ya, Pram. Iya. Silakan Cang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan Cang Mandor nih, Cang Goab. Dalam acara Kongko Budaya di Stasiun TPRI Jakarta. Nah, di mana siang hari ini kita akan bahas nih, Pak, tentang budaya hitanan, sunatan atau bengkong orang Betawi nih. Zaman dulu kan kita pada disunat nih Malaysia nih. Untuk lebih jelas ya. Kebetulan kita udah narasumber kita udah datang nih. Babantong kita udah datang. Yang selalu rajin dampingi saya. Itu kita langsung aja ke Babantong nih, pemirsa. Pak, gimana nih Pak? Nih Pak, ngomong-ngomong dong. Babat, terima kasih. Udah diundang lagi nih. Kongko ya Pak. Terima kasih. Kemudian kalau tadi ada mengenai tentang bengkong. Itu artinya emang sunat. Bengkong itu sunat. Cuman pelaksanaannya yang beda barangkali itu. Jadi pelaksanaan. Iya, Bu. Mau ke mana, Bu? Mau daftarin sunat, ini minta sunat. Iya. Beneran. Ayo, Bu. Nah, tuh. Kalau dia nanti pakai pesta, itu namanya bukan bengkong. Kalau pakai pesta bukan bengkong, bukan Pak? Bengkong. Bengkong itu alat sunat anak Betawi zaman dulu, cuman pelaksanaannya sangat-sangat sederhana. Tapi Pak, kalau sunatnya saya tahu Pak, bengkongnya apa tuh Pak? Bengkong itu sebetulnya pojokan, sudut kecil. Sudut kecil. Makanya nanti pengganti ruangan itu pada saat pelaksanaan bengkong, pengganti ruangan nih, cukup kain panjang cari 4 empat pojokan diadu, yaitu pengantin sunatnya di dalam situ gitu. Pak, itu tujuan apa? Kayak dikandangin gitu? Ya itu namanya bengkong, itu menyederhanakan pelaksanaan sebetulnya. Mengecilkan ya Pak, dikecilin. Makanya arti bengkong itu sendiri sebetulnya sudut kecil. Jadi bengkong, makanya dipakai juga buat nyari ikan di balong, di mana marak, zamannya marak dulu nih, marak. Nah, di bengkong-bengkongin. Tempat bendung-bendungin tuh air ya. Bendung-bendungin. Dipersempit ruangannya. Ya, makna dari bengkong itu sendiri ya sebetulnya memper... Assalamualaikum. Iya, pada mau kemana nih lo? Iya, Bu. Masuk anak Bu RT yang di sini. Iya. Hati-hati. Waalaikumsalam. Itu arti bengkong itu sendiri sebetulnya sederhana, menyederhanakan acara kayak prosesi sunatan. Kalau pakai ngarak pengantin sunat, pakai pesta ya bukan bengkong nyebutnya. Kalau bengkong itu maknanya itu menyederhanakan acara. Iya. Sebenarnya maknanya sama bae ya, Bang. Sama. Sunat-sunat juga judul nama ya. Cuma kalau bengkong mah enggak pakai ngundang. Luas lah. Cuma saudara-saudara dekat aja. Kalau bengkongnya cuma tetangga, keluarga gitu. Tapi itu emang sama aja ya, Pak. Prosesisnya sama prosesnya. Sama aja ya. Ya. Jadi yang pertama, bengkong ini memang irit biaya yang pertama. Ngirit. Karena apa? Karena memang pada saat pelaksanaan dia mah istilahnya bukan pada saat itu bukannya di rumah. Ya mah cukup di depan blandongan tuh, kadang-kadangin kain, 4 kain panjang. Ada lumpang mata ada ditebalikin. Gitu. Buat duduk dia ya. Buat duduk pengantin sunat. Prosesnya pada saat zaman-zaman bengkong itu kan belum kayak sekarang. Belum modern. Habis dipotong, sekarang mah dijahit. Darahnya dibekuin udah bisa jalan. Pakai laser kalau sekarang. Iya. Saya juga punya pengalaman. Zamannya kita 2 minggu. Sampai bengkakin dulu, bawangin. Nah, itu. Bener. Makanya pada saat seminggu habis disunat, itu kan ada yang namanya ngandariain. Sedong-sedong bengkak-bengkaknya itu. Makanya kita zaman dulu suruh mandi di kali.
Iya. Tuh biar supaya tuh nggak terlalu ngebet iya. Ininya. Ada udah apa anu julung-julung. Nah, iya. Bisa ada geli sama sakit mulut itu Pak kalau itu. Dia. Makanya sudah sama ikan. Prosesnya gini ya. Dari mulai pelaksanaan ini anak pagi-pagi mau disunatin ya. Ini bocah pagi-pagi mau disunatin ditanya dulu sama tukang sunatnya. Di mana mandiin paginya kayak zaman sekarang mah bius gitu. Iya. Gua dimandiin pagi. Mandi bener. Habis itu disuruh mandi, ada yang dibawa ke empang, ada yang dibawa empang zaman dulu mau bersih. Benar, air bersih. Iya, jangan ngingetin empang sekarang. Iya. Jadi yang dibawa ke sumur, ada yang bawa ke empang, ada yang ke kali. Cuman pagi-pagi nih, kita dipakaikan sarung nih, disiram tuh bareng-bareng tuh. Diguyur tuh kita, ape-ape, dingin banget. Baru yang lain-lain nih, teman-teman yang lain nih, ngormatin nih, nimpugin itu dia pakai kue tuh. Iya, Pak, ada itu kayak pakai pisang, pakai uli, pakai basah dulu tuh. Pakai kue lain-lainnya. Benar. Itu menghibur tujuannya. Oh, tujuannya menghibur. Menghibur yang disunatin ini. Tapi karena itu sebelum disunat atau sesudah disunat? Sebelum. Baru lagi dimandiin nih. Iya. Mandiin terus enggak boleh jalan dia. Kelumpang itu dia enggak boleh jalan tuh. Dia harus digemblok atau digendong. Iya, kenapa? Tujuannya dia jangan nggak boleh banyak bergerak. Ntar tek banyak keluar darah gitu iya. Tujuannya. Ya ini Mbak, kayak waktu itu saya punya pengalaman tuh, saya kan sunat di Bengkong, Mbak. Nah, tadinya saya pikir, sunat enak kali ini ya. Saya bertiga tuh, sama sepupu. Ya pakai deng-deng yang tadi Bob bilang. Iya. Dan bangku segala macem. Ditunggu tuh sama keluarga kita nih Bengkong. Nah nggak lama kemudian sejam kemudian datang tuh Bengkong Cang. Saya pikir mah timbang di gunting doangan kan. Terus beres. Nah begitu lihat pakai pisau pral. Bukan pakai golok. Bukan bagusnya. Kalau pakai golok. Era udah gitu gitu Cang. Saking takutnya saya berdua nih udah panas sedikit nih. Era kita berdua nih kita kompak. Pas rumah kosong aja yuk. Kita naik aja dah. Aduh, iya, akhirnya saya naik ke atas. Naik ke atas tembok. Nggak mau jadi. Iya, Pak. Nah, itu kan salah satunya kan berarti tahu tuh kan. Tahu, Bengkong tuh tahu. Iya. Dia naik ke atas berarti karena takut nih. Karena takut. Nah, ini nih, Pak. Saking takutnya nih, Pak. Ntar baru kita cerita lagi nih, Pak. Kita lanjutin nih, Pak. Iya. Kita rehat dulu nih, Pak. Kita rehat dulu. Masalah tadi nih, Mbak. Si Boni waktu sunat dia takut nih, Mbak. Jadi ngumpet nih gimana nih, Mbak? Emang ada juga yang begitu ya, Mbak? Iya, ada. Saking banyak. Takut, ya, banyak. Banyak yang kayak gitu. Nah, itu tadi prosesnya kan seperti itu. Prosesnya dimandiin dulu. Maksud dimandiin sampai dingin itu tujuannya biar beku. Kayak sekarang mah kayak model apa ya, disuntik apa sekarang kebal gitu? Kebal bius dah, bius. Bius dah, kebal gitu. Nah, seperti itu kira-kira tujuannya. Makanya masuklah dia dibawa ke ruangan kecil deh. Yang tadi dikedeng-kedengin kain, ruangan kecil. Pelaksanaannya, sunat Bengkong itu ada ukuran tukang sunatnya namanya bango-bango. Bango-bango itu dari... Bango-bango itu... Ukuran dari bambu. Ya kalau kagak ukuran itu lo kepotong pala-palanya semua itu. Helm-helmnya. Makanya ada ukurannya gitu. Nah makanya kalau sunat Bengkong mah sekarang juga boleh ditandain. Pasti miring potongannya. Boleh diniin. Yang boleh dokter sama yang sunat Bengkong. Itu beda ya? Ada bedanya. Karena dia dipotong miring. Apa termasuk ini, Pak? Dulu saya kan mau disunat. Saya suruh rendam dulu tuh, Pak. Apa termasuk Bengkong? Sama. Oh, sama. Sama Bengkong. Itu direndam tujuannya itu tadi. Itu, biar supaya beku. Biar nggak merasain sakit atau apa. Biar enggak. Akhirnya gini, Cang. Waktu itu saya habis naik-naik ke tembok, ke alak-alakan rumah tuh. Akhirnya
kata bapak saya sama mamang saya nih, turun kagak lu? Kalau kagak turun kagak jadi sunat nih. Lu malu-maluin gua lu, kata bapak mamang saya. Nih, gua kasih duit lu. Ah, kalau 20 ribu moga. Kasih duit tuh, waktu jam itu kan masih 50 ribu, jam parto. Kasih 50 ribu, baru turun tuh kita. Akhirnya dibawa lagi tuh, kayak petendeknya di sunat. Mau gak mau udah tuh kita, akhirnya nyerah dah. Sunat juga airnya. Mbak, tadi nih bang bicara masalah bango-bango. Bango-bango itu alat mengukur gitu ke dalam mata. Buat nyolokin dulu nih, ke batas gini motongnya nih. Itu alat itu apa, dari kayu apa sebenarnya? Bambu dibikin rapi, bambu biasa, bambu ini dibikin rapi. Nah kemudian lagi tambahannya proses itunya pada saat hitannya itu dia cari duit gobangan yang segini nih dibungkus sama kain putih. Pada saat itu mau dihitan ini suruh gigit. Tujuannya apa? Biar supaya kalau sakit tuh dia gigitnya duit itu. Takutnya kalau nggak ada itu gigit lidah gitu. Jadi diganjel. Nah itu prosesnya seperti itu. Habis itu bis kelar dihitan baru diajak itu namanya mapas tuh. Dipapas tuh. Pokoknya dari adanya bekakak ayam, makanan apa aja mesti komplit, buah-buahan semua komplit situ. Karena takutnya besok-besok kalau dia sekarang kagak mapas itu, besok-besok dia misalnya makan yang nggak ada di situ, nggak dimapas, itu bisa bisa bengkak. Ininya bisa bengkak. Kayak ada ininya ya, Pak. Memang harusnya gitu. Iya, ada keharusan itu. Begitu pakai sarung sama Pak. Nah, itu nanti kelapa, kalau udah mulai kenal. Jalan, ini baru hari pertama. Iya. Darah juga kadang-kadang masih netes. Nah, masih netes. Masih dikontrol nih. Nah, itu, Pak. Nah, darah netes. Tujuannya apa tuh pakai, Pak? Atau pakai areng api itu, Pak? Bukan. Apa tuh, Pak? Ada merang. Dibakarin merang. Gimana tuh, Pak? Ya tujuannya ini biar dia anget. Dia semangat ininya orangnya tuh kan kalau kasepan dia kasepan ini lagi cengar lagi cengar mukanya lagi, ya emang lagi nggak boleh tidur katanya emang nggak boleh ngelap gitu kita makanya didampingin ya baba kita itu pak tadi menanyakan itu masalah mapas ya pak ya itu mapas tujuannya itu dalam waktu itu sehari boleh makan sehari enggak tujuannya untuk mapas itu kan boleh tadi baba bilang bekakak ayam. Ayam plus buah-buahan. Semua macam-macam kue dah makanan. Semua makanan. Itu hanya hari itu aja di sunat. Habis itu tuh habis di sunat tuh. Habis di sunat. Nah, tujuannya besok kelawan usaha kalau makan kue itu jadi enggak ngapa-ngapa gitu. Pokoknya yang hari tujuannya gitu, Bang. Besoknya boleh lagi deh. Boleh gitu. Orang saya pral abu gitu wis. Ini terus habis sunat rapi punya ya, Pak. Itu kuan bawa kakak ya mama itu buah-buahan mau kue. Dan saya hajar bawa kakak. Ya iya. Saya antem aja pahanya deh tuh. Emang lu doyan makan. Ya. Tapi emang kalau habis sunat ini mah sama-sama ngerasain ya. Itu bulan paran mau makan banyak. Emang enak. Benar. Habis sunat habis sakit. Iya, Pak. Mungkin kalau dia hajar bekakak mah bohong kali. Kagak, Pak. Kalau saya emang udah nafsu dari awal. Oh, gitu. Iya, udah nafsu sendiri. Ya, berarti emang dasar tadi tuh. Perut karung namanya. Ya, perut karung namanya, Cang, ya? Mbak, ini kembali lagi ke tadi ini, Mbak. Saya masih masalah alat pengukur itu, bango-bango. Kan kalau dulu, kalau saya mah, itu penjepit. Buat jepit itu. Iya, jepitan. Tapi motongnya ini apa benar? Tapi kalau orang dulu pakai, kalau kita mah olad dah, sembilu orang sekarang itu olad. Apa bener gimana sih, Pak? Ya kalau awal-awal ya. Awal-awalnya dulu, Pak, itu. Belum ditemuinnya pisau. Ya benar. Bisa jadi ya, Pak, pakai. Bisa jadi. Itu namanya olad. Olad. Sembilu. Olad di iniin. Ya kayak orang motong puser tali puser. Motong hari-hari kan pakai olad. Iya. Sama. Olad itu anuan bambu, Pak. Sembilu kalau bahasa Indonesianya, bahasa Betawinya olad. Iya. Kalau saya pun nggak pakai olad kali. Pakai apa? Masuk itu di sunat, saya merem. Ya, lu mau merem juga kalo bukannya takut, Pram. Nggak tahu, pakai apa, pokoknya merem aja karena takut. Iya, Pak. Merem bukannya karena takut juga, Pak. Ya. Belum dikasih duit, bawanya.
bukan masalah takut juga, Bu. Makanya jadi babat tadi. Jadi ada cerita begini. Ini karena dia tadi cerita gesahnya sunat merem. Merem dia ketakutan. Iya kan gesah nih, gesahnya. Namanya gesahnya. Jadi dulu ada juga kejadian begitu. Terpaksa karena dia merem dan dia takut, jadi dibohong-bohongin doang, dicubit doang gitu barangnya tuh, dicubit doang dikit. Iya. Sangkanya sunat. Padahal enggak. Dicubit doang. Nah, sampai gede, sampai perjaka, sampai ngelancong. Emaknya, babanya inget. Iya. Lu dulu belum disunat. Lah, gitu makanya pas katanya udah ngelancong terpaksa ditunda kawinnya. Jadi sunat dulu. Nah, ini tuh ada ceritanya tuh. Iya, kalau ceritanya begitu nih. Memang ada ceritanya. Ini dicubit tuh kan sakit. Iya. Itu buat tanda ya, Pak? Tanda. Nah, ini, Pak. Kalau itu buat tanda, nah nanti kita bahas selanjutnya nih, Pak nih. Sekarang kita rehat dulu nih, Pak. Siap, ya? Siap, iya. Ntar kita lanjutin lagi. Jadi kalau sunat bengkong itu, makanya dulu calon-calon yang mau disunatin ini diajak dulu nih ke rumah tukang sunatnya. Biar dikasih tahu, yang ngomong bukan bapaknya, bukan maknya, bahwa sunat itu nggak sakit. Kudunya si mulut tukang sunat yang ngomong gitu. Benar, Pak. Biar ditanya, kok ngaji, kan nggak sakit sunat ya kayak bapaknya gitu. Biar supaya anaknya denger. Enggak, paling juga kayak digigit semut gitu, dibohongin. Benar, bonsai digituin. Iya. Jadi diajak dulu, dibuktiin nih tukang sunatnya bahwa sunat itu enggak sakit. Kan kalau sunat zaman dulu mah ukuran umurnya kagak kayak sekarang. Benar. Dulu ukuran umurnya udah tua. Udah tua. 12 tahun SMP kelas 3 itu baru sunat. Saya mah waktu sunat udah umur 13 tahun kalau nggak salah dah. Ya iya, emang banyak itu. Makanya dulu ada sampai malu-malu orang dulu mesunat. Pakai ada yang ditutupin batok. Ya itu emang bener, Pak. Ditutupin batok saya. Bulunya udah jangkep. Iya, istilahnya itu sunat zaman dulu kayak gitu. Kalau belum kata berani, belum ini. Nah, ini tadi saya bingung sama koperani, Pak. Tadi kan Bapak bilang sunat tuh ada yang dipotong agak miring. Nah, itu bengkong. Ada yang lurus begini. Ini pasti dokter zaman sekarang nih. Iya. Tapi karena kopral waktu zamannya dia mah takut begini, Pak. Pasti pakai kampak, Pak. Pasti lurus dia, Pak. Cang. Kalau pakai kampak, Pak. Kopral waduh, bisa masukkan muat itu. Bisa juga. Lurus soalnya jadi lurus nih, dokter. Bisa juga bukannya pakai pisau, bukannya pakai oleh, dia mah pakai kuku kali digituin kali. Saya juga pakai kuku kali. Karena takut, karena takut. Dia nggak tahu dia ngapain. Nggak tahu, pakai apa. Itu tadi sampai di pelaksanaan dibawa ke rumah tukang sunat ya. Dia yang mapas sudah bener, Mbak. Mulai diajak, kalau dulu namanya biar supaya berani. Iya. Biar supaya berani dibawa ke tukang sunatnya. Itu, Pak, kalau yang habis disunatin kan orang pada datang tuh. Ya emang kagak dipestain, cuma pada nyimpal, Pak, ngasih duit. Nyimpal namanya. Nyimpal ya. Ya. Kita dikasih duit waktu itu. Ya nyimpal itu emang bagian dari menghibur kita yang sunat. Makanya dicempal nih sama mamang, bapak, kita semua dicempalin. Artinya kita kumpulin duit. Nah itu setelah itu baru dibikinin sambuk, dibikinin palangan, buat supaya nahan kain sarung. Iya, biar enggak kena nempel. Itu namanya apa tuh, Pak? Itu namanya bango bae, bukan bango bango. Itu namanya cengkalan. 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 Cengkalannya itu dari sambuk. Nah, itu baru boleh nindak-nindak jalan. Iya. Ya kan dianuin dah tadi kasih tahu sama orang tua. Jangan injak kayak ayam. Iya, itu bengkak. Jangan injak daun nangka misalnya. Jangan injek, oh, dikasih tahu tuh. Iya, emang benar, Pak. Baru boleh jalan. Iya. Pakai tongkat masih. Iya. Jadi kalau ada ketemu daun nangka, dicocok. Iya. Jangan dilangkain maksudnya. Iya. Berarti tuh benar tongkatnya zaman dulu saya itu tajam ujungnya. Iya. Saya lewat tuh. Ah, gitu. Ujungnya tajam dilancipin ujungnya.
Cuman ada yang kagak enak ini. Kalau lagi sunat begitu katanya pengen cepet sembuh ngapain kayaknya. Itu zaman dulu itu mah lagu-laguan ada apa ya? Itu mah ini mah dikerjain doang kita yang sunat. Katanya zaman dulu kalau pengen cepet waras itu disuruh nyemek bocah yang baru mingkil. Iya, bocah perawan yang baru mingkil. Iya, ya kan diuber-uber jatuhnya. Iya, Pak. Harusnya dia kagak kuat lari jadi kuat lari. Iya, ini makan memang harus diceritain ini, Pak. Iya. Budaya. Ya budaya enggak apa-apa. Kita guru, kita budaya ini. Kalau dulu saya pun biar cepat kering pakai apa nih, Mak? Ya kan? Tari aja itu tempat tawon. Kan ada tempat tawon tuh. Bekas sarang tawon. Iya, suruh becek-becekin, Bon. Iya, macam-macam. Ada dewek. Iya. Adanya kering. Adanya kerokan pane. Iya. Adanya kan kerokan kayu asem. Iya. Macam-macam itu obatnya. Pak, kalau saya mau dibalurin bedak, Pak. Iya, sama Mbak kita baru bedak. Nah, udah jangka waktu seminggu tuh sedeng-sedengnya tuh. Sedeng-sedeng yang gandariain namanya. Gandariain. Nah, itu baru kita disuruh boleh mandi kali itu. Kena air aja gua. Sono kita lu mandi di kali gitu. Kadang-kadang mandi pakai ranget. Iya. Nah, itu sebenarnya bengkong itu bocah sekarang kenal nama, enggak kenal cara. Benar. Iya. Jadi seperti apa sih bengkong? Enggak bisa dia cerita, cuman kenal bengkongnya tuh sunat bukan di dokter gitu doang. Iya. Padahal aslinya ya memang ada prosesinya. Pemahaman bengkong itu adalah pemahaman sunat yang sangat sederhana. Jadi enggak pakai pesta, enggak pakai ngarak pengantin sunat. Iya, betul. Dia mah cukup yaitu tadi secara sederhana. Iya. Tapi ya apa nasi kuning mah sama. Masih ada undang aja. Iya, men enggak ngundang orang kampung dan tetangga-tetangga kiri kanan enggak diundang. Itu sarak keluarga. Coba mau nanya, Pak, itu memang udah tradisi Betawi kali ya, Pak? Itu habis disunat, itu diarak naik kuda tuh, Pak. Itu sebelum sunat kali mah. Sebelum disunat apa? Disunat. Sebelum disunat. Oh, saya lihat arak-arakan ini. Kalau namanya ngarak udah bukan bengkong. Oh, karena dia mampu. Nah, dia mampu. Ada yang nanggap topeng, nanggap lenong, nanggap pesta, itu mah bukan bengkong. Sunat biasa. Sunat itu mah sunat, ya namanya sunat hitanan. Udah hitanan dah. Iya, itu mah udah buka. Kalau bengkong itu tadi maknanya. Tadi. Iya. Irit dah, irit biaya. Iya, di bengkong itu yang dikali, Pak, itu. Yang dikali. Iya, pemahamannya dari situ juga. Pemahamannya dasarnya dari situ. Dasarnya dari itu. Karena pemahaman bengkong itu sudut kecil sebetulnya. Arti bengkong itu sudut kecil. Dari sudut kecil itu cara nyari kali juga gitu disempit-sempitin. Cara bengkong juga aturannya ruangan dibikin kain panjang. Hanya mempersempit itu sebetulnya. Kalau dia mah nggak ada syarat khusus ya, Pak. Misalnya mau bengkong besok nih apa beli pisang raja, pisang apa nggak ada ya, Pak? Kalau nah, coba deh, Pak. Ada yang punya janji, najar, ada tuh. Oh, najar masuk. Nah, masuk. Kayak bapak, biasanya emaknya yang ngomong. Kayak emaknya gini. Ntar tong kalau lu disunatin, emak pengen nanggap gong si bolong sebabak dua babak. Iya, iya. Atau ntar emak pengen lu dibikin pengantin sunat dianin pakai kuda, pakai bendi, iya, ke delman gitu. Iya, iya. Nah, itu harus di sebelum dia sunat terus dibayar itu. Laksanain. Sebelum dia sunat. Najar namanya najar, Pak. Nah, kaul itu harus bayar. Nah, ini, Pak, kita bahas masalah apa? Bicara masalah najar sama kaul nih, Pak. Nanti kita jelasin lagi biar jelas benar nih, Pak. Siap, siap. Sekarang kita rehat dulu deh, Pak. Ah, iya. Biarin. Iya. Nah, gini, Pak, nih. Tadi kita bahas masalah najar. Emang ada, Pak, itu ya? Najar buat pengantin sunat ini juga najar itu ada, ya? Ada. Makanya pada saat itu mau pelaksanaan, mesti dibayar dulu. Udah dibayar dulu tuh. Misalnya dia niatnya
pada saat dia jadi pengantin sunat mau diarak misalnya kayak pengantin sunat pakai kuda. Pakai kuda dah, diarak pakai kuda dah. Itu harus dilaksanakan sebelum acara, sebelum disunat. Itu harus dilaksanakan. Harus. Kalau nggak dilaksana ada nggak Pak? Ada imbasnya atau gimana? Ada efek-efeknya? Biasanya gitu? Ada. Karena memang itu udah kebawa sugesti kali gitu ya. Biasanya ada itu anunya. Jadi memang itu konsekuensi orang dulu tuh. Itulah bedanya dari sekarang. Kalau dulu mah kalau udah emaknya bapaknya ngomong begitu, mau bayar kaul begitu, itu dari jauh hari udah nyelengin. Udah siap-siap ya. Iya, nyelengin, ngumpulin barang sesuatu gitu. Itu enggak dibikin gampang kayak sekarang. Ya kayak dulu pernah Cang. Mas saya mau buat saya najar. Pokoknya kalau lu mau disunat tong, ntar gua beliin TV sama sepeda. Kan saya girang banget itu. Ya najar tuh ya, Pak. Iya. Enggak tahunya begitu sampai rapi disunat, bajunya kabur habis. Orang dibeli dulu. Di zaman itu mah ya ini mah udah modern ya. Iya. Kalau di zaman itu mah yang kira-kira anak ini punya kepengenan, cuman enggak kesampaian gitu. Kan dulu kan orang sunat diarak sama kuda tuh jadi barang hebat itu. Termasuk lu mewah banget. Mewah gitu. Itu bagi yang mampu mungkin ya. Iya, makanya itu diupayain gitu. Biar nih anak nih ya senang lah gitu. Tandain ya, Pak. Jadi pada intinya memang ya sunat yang sederhana ini namanya bengkong. Yang paling irit ya sunat bengkong, gitu. Pak ini kan nih bicara sunat, terus pernikahan sunatnya juga nih kadang-kadang ada juga yang ngasih duit nih Pak nih saudara-saudara. Ini apa tujuannya nih Pak nih? Itu namanya nyempal. Oh nyempal. Namanya tuh nyempal. Tujuannya ngasih semangat yang tadi pagi dia sakit sekarang diobati sama duit nih di persen namanya. Iya persen. Nyempal. Makanya senang tuh mamangnya, terus encingnya, abangnya, engkongnya pada nyempal. Tujuannya udah tadi ngobatin itu. Ngobatin benar. Menghibur. Iya. Itu ya. Cang, waktu saya dapat persenan dari mau bapak saya kan, sama dari keluarga saya dah. Udah ada tamu dan makan sekat juga. Begitu dihitung cukup tuh buat beli TV sama peda. Terus saya kata gini, Pak. Bapak mah memang gak usah ini dah, pakai duit yang dari ini aja. Senang dari bapak ya keluarga, pernah ngasih, nyempal. Akhirnya dibeliin dah tuh, saya girang banget kan jadinya waktu itu. Kalau Cang, Mbak, dulu lagi zaman yang Cang kecil juga sunat, boleh dibagi-bagi duit, Cang kumpulin, beli apa? Beli ayam, Mbak. Oh, ayam terus, iya. Cang sunatnya sembuh juga, Mbak, ayamnya terus panjang, Mbak, manjang. Iya. Itu, Mbak. Makanya ada juga yang di acara bengkong ini ada najarnya gitu, berupa sebutan gitu. Ntar kalau lu sunat, gue beli ayam gitu. Jadi pas dia disunat, ayam tuh dilepas. Lepas ayamnya. Itu punya dia. Punya dia. Gitu. Ada itu yang dibela ayam. Iya. Itu bentuk di dalam tadi, dalam najar itu, kaul itu tadi. Kalau kau Pral bagaimana Pral? Kalau saya dulu sih, bapak itu minta apa lu kalau lu mau sunat dulu? Saya ada minta, Pak. Nanti kalau saya mau sunat, Pak. Karena saya takut jangan takut. Ya udah. Minta apa? Cuman mintanya karena saya enggak mampu, Cang. Iya. Orang tua saya juga nyadari bapak, diri. Iya. Minta sepasang burung merpati. Oh, burung dara. Burung dara. Kedengarannya cakep ya, Pak. Iya. Kalau bahasa burung merpati itu cakep benar loh. Tapi dibeliin, Pak. Dibeliin setelah sunat, Bon. Dibeliin girang banget, Bon. Bayar namanya ya. Bayar. Iya. Itu yang tadi Bapak bilang nazar yang harus dibayar. Dilunasin. Ternyata orang tua saya tuh terus beliin, Bon. Enggak berani orang dulu tuh ingkar janjinya enggak berani. Berarti mendingan kopra kalau begitu, Pak. Namanya ngajarnya di UPI memang benar ya, Pak. Namanya ngajar. Kalau kita udah lari ke budaya, kalau ngajar itu ya memang harus dilaksanakan. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya biasanya. Ada ya, biasanya ada aja ya, Pak. Ya, itulah barangkali kalau cerita ini kan biar bocah pada tahu, pada ngeh ya. Bahwa ada cerita sunat bengkong ini di tanah Betawi kayak begini nih.
Ya kalau prosesnya nanti lebih lengkap lagi mah memang kalau dicerita rinci mah lama. Kalau cerita rinci mah. Iya, iya. Karena memang kita cerita artinya garis-garis besarnya aja ya kita singkat-singkatin gitu. Iya. Emang yang sekarang ini bocah bisa nyebut enggak kenal. Prosesnya bisa namanya tahu, doang ya. Dia kenal ya, lu ya. Di bengkong. Tapi prosesnya kayak apa enggak tahu, dia enggak tahu. Arti bengkongnya sendiri dia kagak tahu, makna bengkongnya sendiri dia kagak tahu. Bahwa proses surat bengkol seperti apa ya dia cuma bisa ngomong bocah sekarang. Tapi memang di zaman segini ya mau enggak mau kita ini penggiat budaya harus kita lestari. Ya, mudah-mudahan ya kongkuan kita ya gede sih enggak sedikit aja. Biar ketinggalan bekas kali sama anak cucu ya buat generasi begitu. Buat warga biasa itu pasti mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Bengkong itu bahwa bengkong itu sudut pandang bengkong itu memperkecil harusnya pesta ngeluarin duit banyak. Ini kan diperkecil jadi dikit jadi bikin, terlaksana kegiatan iya. Tetap jalan. Lu punya anak kasih tahu. Nah, lu buat bengkong itu apa? Iya. Lu ceritain ke anak-anak lu. Tapi walaupun kita enggak punya anak perempuan, enggak punya anak laki, anak perempuan, tetap saya bilangin ntar sama cucu saya yang anak laki, sama anak saya. Ya. Benar. Itu, Mbak. Ya tujuannya kita kongkok begini juga biar kepake ke anak cucu emang. Jangan sampai di kita doang. Nah, ini ngomong-ngomong anak cucu nih, Pak. Biar bagaimanapun dia kan generasi penerus kita. Iya, iya. Dan harus sampai pesan-pesan moral ini harus sampai ke dia. Nah, namanya budaya ini begini. Udah nyambung. Nyambungin ke anak cucu nih, Pak. Sebelum kita sambungin, kita rehat dulu, Pak. Oh, gitu ya. Iya, ya. Nanti baru kita lanjut. Iya, Pak. Kita rehat. Iya, iya. Kongkuan kita ini, ya kita mumpung ada yang jembatin ya, kita ada jembatannya nih ya, kongko di sini. Ya terutamanya ya dari saudara kita yang ada di TVRI. Ini kan jadi jembatan kita. Mudah-mudahan manfaat ke anak cucu kita. Biar nyambung nih kongkuan kita. Terus menerus dah tuh. Iya kan artinya secara turun-temurun ntar gantian. Sekarang Bapak yang cerita, besok Encang, besok Boni, besok Kopral. Jadi, kan gitu. Generasi penerusnya ada apa ini? Ada. Nyambung terus. Makanya kita juga bangga dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan. Itu ada yang nomor 5 tahun 2017. Nomor 5 tahun 2017 ya, Pak. Itu bagaimana kita disuruh ngelestariin, iya, Pak. Disuruh ngelindungin. Yang kedua, kalau udah kita lestariin, kita lindungin, kudu kita kembangkan. Iya. Baru ketiga kita manfaatin. Iya. Baru kita bina. Iya. Kita promosi dan kita beri penghargaan. Iya. Itu strateginya kayak begitu. Memang harus ada penghargaan nih. Memang harus. Buat nambah semangat ini, buat ngasih semangat. Iya, itu jelas jadinya. Jadi kita ini kongko begini alhamdulillah kalau sekarang mah ada kawannya. Timpalannya undang-undangnya udah ada. Kawan banyak udah di seluruh daerah semua pada ngangkat karipan lokal. Bahasa daerah pakai masing-masing, bahasa emak, bahasa ibu. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa kekayaan kita biar orang tahu kita ini orang kaya, kaya budaya. Kaya budaya. Iya, bukan main-main. Orang-orang yang katanya budayanya 2-3 lembar, bangga banget. Lah kita yang budayanya... Kita negara yang paling besar budayanya, nah, benar. Ngapain kita? Ngapa kita kagak paham? Harus kita bangga. Ayo, bahasa emak kita pakai, bahasa ibu. Orang Inggris juga ada pakai. Bahasa emaknya itu orang Jepang, orang Korea. Lah kita ngapain? Kudu malu pakai bahasa emak. Pakai, ayo. Biar kelihatan kayaknya. Mbak, kita kembali ke bengkong nih, Mbak. Kalau zaman dulu biasanya mau sunat
seminggu mau sunat tuh dikasih tahu nih. Iya, iya. Kita ya, harus benar, siap-siap. Iya, Pak, begitu ya, Pak. Iya, iya, benar. Coba dah baca cerita, Pak. Udah dikabarin. Makanya gini. Kita siap-siap nih, jangan sampai takut. Kadang-kadang mental juga, iya. Ketakutan. Iya, iya, spontan benar. Gitu ya. Iya, iya. Salam. Salam. Iya, tadi ini. Pada mau kemana ini? Iya, dah, ya, Pak. Iya, iya, mantap, dah, mantap, dah. Hati-hati. Hati-hati, Bu. Tuh. Jadi emang benar. Ada gitu ya, Pak. Jadi masih tujuannya kabar. Begini, tujuannya. Ya, tujuan ngerayu nih bocah. Biar satu biar berani. Iya. Kedua anunya nih biar nanti dikasih kayak janji gitu. Iya. Ntar kalau habis disunatin dong, enak lo duit lo banyak. Diming-iming tuh. Diming-iming gitu, ya. Lo abis sunatin makan bekakak, makan enak, ya, benar, Pak. Kain sarung baru, ya, betul, kopiah ya. Baru, ya, baju koko baru, ya, jadi dirayu ya. Tujuannya. Makanya 2 minggu sebelumnya tuh udah dirayu. Udah dirayu ya, dikasih tahu ya, Pak. Dikasih tahu. Diajak jalan ke rumah tukang sunat, diajak jalan-jalan pakai sepeda, kita ingat itu. Ya, ada punya ini kan, apa namanya? Ya cerita nyata nih, ya. Waktu pas saya sunat, Raffi tuh, kalau nggak salah dapet seminggu tuh, Pak. Dapet seminggu saya buat main bola di lapangan. Lah ngapa saya diudak-udak sama ayam, udah gitu ke center bola, Pak. Ya, akhirnya sunat lagi saya, Pak. Itu namanya ceroboh. Ceroboh ya, Pak. Ceroboh itu. Kagak mau cepet waras namanya sunatnya. Iya, udah benar. Gitu saya pas depan gawang, jadi kiper disuruh, Pak. Di center. Ya, repot, Pak. Udah ngarah deh saya langsung. Terus ngoreng, dah. Iya. Nah, kalau Encang begini, Pak, bener. Encang juga sama. Bapak Jincang nih, dia ngomong. Karena Encang meresep main bola. Pokoknya main bola tendang. Udah, belum kalau lo mau sunat, gue beliin bola. Nah, itu. Lah benar, Pak. Itu benar. Masalah saya dibeliin bola, Pak. Itu. Artinya dikasih biar supaya kita berani, bener. Biar supaya kita bangga gitu. Iya, benar. Jadi itu pasti semangat. Pasti ada yang diajak bang. Makan cendol ke pasar. Kan dulu makan cendol hebat banget. Iya. Es cendol. Ewah, cendol. Iya. Bukan iya. Es cendol. Terus cendol, Betawi cendol. Terus laksa. Iya. Itu dirayu biar kita mau sunat, Pak. Iya. Tujuannya gitu. Itu dibuat aneh tuh, yuk besok gua ajak makan cendol lo, pasar gitu. Makan cendol hebat banget tuh. Ya lu paling hebat, ya, luar biasa. Tapi memang itu. Kayak nasi kuning itu wajib ya, Pak? Iya, gitu ya, kan itu wajib. Itu sama ya, Pak? Itu harus buat ya? Selamatannya namanya. Buat selamatan ya, Pak? Iya. Kalau udah tradisi, jangan? Jadi apa tuh. Aja, Pak, selain nasi kuning, nasi kuning, bekakak, begana. Oh, begana. Begana iya. Juga ya, Pak? Nah, itu kalau yang dibuat bela tuh, ayam dilepas. Ya kalau mau dimakan ntar nggak ngapa-ngapa. Mbak, itu namanya apa, Mbak? Bela. Apa? Bela. 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 Jadi ayam itu dikasih buat yang sunat nih. Iya. Apa pada dilepas. Saat sunat dilepas. Iya. Bela sih. Itu. Bela ya, buat bela ini. Iya, nih. Buat bela dia. Nah, itu kayak gitu. Makanya kalau dulu itu kita nih asal mau disunatin dirayu sama orang tua kita, diajak jalan ke sono gitu. Dirayu. Senengin gitu. Disenengin gitu. Ya. Ya seperti itulah. Ya kalau babak sih, ya mudah-mudahan nih anak yang paling dulu anak cucu kita dulu yang deket-deket nih. Anak-anak cucu kita. Anak-anak cucu kita nih ceritain yang deket. Sampaiin lagi. Nih bengkong begini. Zaman engkong dulu bengkong gini-gini-gini gitu. Ntar ya biar supaya dia lebar. Ke teman-temannya dia cerita. Tujuan pertama sih ya mempersempit aja ya, Pak. Jadi nggak keluarin duit banyak-banyak lah. Nah. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Intinya tujuan bengkong itu hanya begini ya. Apa namanya? Memperkecil biaya. Iya. Memperkecil ringkas. Biaya. Ringkas. Hitanan gitu. Hitanan, jadi diperkecil biayanya itu. Yang seharusnya 50 juta ini cuma 20 juta. Ya, jadi gitu. Istilahnya. Nah, itu kayak itu istilahnya. Jadi bengkong itu maknanya ngirit biaya lah. Tapi sebenarnya dasarnya mah sama aja mah sunat biasa. Bah, sama, ya, Pak. Prosesnya sama. Pesta aja lebih mewah lagi. Cuman dia ya, bedanya nggak pesta. Oh, bedanya mewah dan ini ya. Mewah. Ini, alhamdulillah nih, Bang. Masalah bengkong dari awal tadi kita bahas. Mudah-mudahan nih pemirsa juga paham nih, Bani. Dah. Wah, jelas benar nih, Bani. Seneng banget. Sebenarnya tujuan utamanya sih bagi yang duitnya dikit bisa laksanain itu bengkong. Bukan ngarepin duit banyak. Yeah, yeah, walaupun dikit.
tetap kita laksanain. Tapi pentingnya kan wajibnya ya, Cak. Benar. Ya, wajibnya kan sunat. Benar, Mbak. Ini ngomong-ngomong bengkong, Mbak, nih. Alhamdulillah nih, kita udah jelas banget, kita jelasin Baba juga. Udah mukanya udah jelas, mungkin Kopral udah paham, udah mudah-mudahan pemirsa paham. Nanti, ini karena udah sore nih, Mbak, kita rehat dulu nih, Mbak, nih. Paling tadi kita bahas, Mbak. Ya, Mbak, kita rehat dulu, Mbak. Ya. Mbak nih, Cang mau tanya nih, Mbak. Masalah tadi bengkong, bukan mau tanya ya. Cang pengen Mbak nih bisa menyimpul lah, merangkum semua ada, Mbak, dari awal cerita biar pemirsa lebih paham lagi nih. Masalah bengkong, Mbak. Ya kalau Bapak masih bukan kesimpulan sebetulnya ya. Arti bengkong sendiri itu emangnya memperkecil biaya sunatan sebetulnya artinya. Iya. Kalau misalnya sunatan biasa mah pakai segala nanggap lenong, nanggap topeng, ya, artinya gede biayanya. Ya kalau bengkong ya cukup panggil tukang sunat, panggil acara selamatan, cukup kain 4 lembar di bengkong-bengkong ya sudut sama sudut gini. Iya, dipegangin. Kalau bahasa kitanya diadeng-adengin. Iya, diadeng-adengin, keganti ruangan. Bener. Artinya kan dikit banget dikit, biayanya. Dikit, tapi yang paling kita harus bersyukur, berterima kasih sama aman yang anuin kita nih, kongko kita yang nyambungin omongan kita, nyambungin pembicaraan kita ini sama TVRI. Terima kasih nih TVRI Jakarta nih, Bang. Iya. Karena buat sekarang Bapak yakin kagak kenal. Kagak paham dia yang namanya sunat bengkong. Iya, dengan ada program nih. Nah, dengan ada program kongko budaya. Gila nih. Nah, kita terima kasih banyak. Terima kasih banget nih. Bila perlu lebaran besok kita nenteng anu, nenteng daging semur gede. Kita datang rumah Pak Erun, kita mau daging. Oh, begitu? Iya. Oh, emang orangnya tahu? Enggak, nanti mau orang Depok juga. Ah, alhamdulillah. Pinggiran nih, pinggiran kota. Iya, iya, iya. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Dewi, Bu Yanti. Mau kemana nih? Tuh. Mau ke kondangan ada nih nanti. Romanya cakep banget itu. Salah. Jadi, bini lo no, nungguin. Ah, mau perang. Kina aja lo. Bini gue mah kan walaupun begitu-begitu. Ya, benar dah, kita berarti alam kita bersyukur dengan adanya program Ngoko Budaya di TVRI Jakarta nih, Bang. Mudah-mudahan nih budaya-budaya Betawi ini nggak hilang nih. Iya. Kita para pelaku pelestari. Selain kita teman-teman kita yang ada di Betawi Bekasi, Betawi Tangerang, benar-benar sama-sama nih kita nih. Kita lestariin budaya. Apalagi ini kita bicara masalah bengkong nih. Iya. Mudah-mudahan bengkong pada paham nih, Bang. Jangan ape pada kematian obor tentang budaya. Tentang budaya. Yuk, kita dikit-dikit salurkan. Kita salurin, kita pasangin, kita kasih obor, kita kasih penerangan dikit-dikit anak-anak muda. Anak cucu kita ya, Bang. Iya, Bang. Kalau pada ngerti kan enak ya, Bang. Ya, kita juga rasanya nariknya gampang kalau udah ngerti, Bang. Itu yang sekarang ya bareng-bareng kudunya kalau budaya mah. Iya, budaya bareng-bareng. Bareng-bareng kita ajakinnya. Yuk, yang udah ada kita lestariin, yang belum ada kita kembangin biar maju. Seni budaya kita. Makanya saya senang, Mbak, tadi, Mbak, dengan adanya undang-undang majuan kebudayaan. Yang Bapak bilang nomor 5 tahun 2017. Bahwa budaya yang ada harus dilindungi. Iya. Apalagi Indonesia ini terkenal dengan negara superpowernya budaya, Mbak. Wah, ini harus kita lestari. Paling hebat, ya, Indonesia ini paling hebat. Kenapa? Orang-orang punya 2-3 suku aja udah hebat. Kita ribuan suku. Ribuan budaya, ribuan adat. Bahasa coba juga macem-macem ya. Mudah-mudahan ini kecil juga kita bakti, nggak jadi persoalan. Yang penting ada manfaatnya. Utamanya ya kearifan lokal ya kita pelihara. Gitu. Budaya kearifan lokal harus tetap kita jaga. Pelihara. Sama Bineka Tunggal Ika tuh. Iya. Harus tuh dijaga. Kalau itu memang udah dasarnya, pokoknya memang Bineka Tunggal Ika kan memang pokoknya. Pokoknya tuh lo beda-beda tapi tetap sama. Iya. Itu peran yang gue maksud. Karena emang bangsa kita mulanya itu, mulanya berbeda jadi satu. Iya.
Ya kalau orang-orang kan beda. Lah kagak bisa begitu orang-orang mah. Iya. Pak, ini ngomong-ngomong udah sore nih, Pak. Mungkin acara kongko budaya kita untuk hari ini sampai di sini dulu nih, Pak. Alhamdulillah nih semua udah dikupas semua sama Baba nih. Mudah-mudahan depannya di acara-acara kok dengan tema yang lain kita sambung lagi, Pak. Ya dari Baba juga kurang lebihnya mohon maaf. Kali ada saudara-saudara kita yang mau berbagi tentang pengalaman budaya. Kapan yang namanya budaya memilik rame-rame? Milik rame-rame. Kagak pinter dewek, kagak pinter sendiri. Benar-benar. Seandainya pojok belah sini ada sedikit tentang bengkong beda, ya nggak ngapa-ngapa. Itu kekayaan kita. Ya, Pak. Terima kasih banget, Pak, nih, Bang, untuk sore hari ini kongko kita. Buat para pemirsa, alhamdulillah nih hari ini kita selesai di kongko budaya. Mudah-mudahan lain waktu kita sambung lagi dengan tema yang lain. Irian Burung Cendrawasi. Sekian dan terima kasih. Dari saya, pembawa acara Cang Mandor Abdul Agam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.